Nana Daryati binti Bapak Sudar Soehendar dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dhalika la'ayatin liqaumi yatafakkarun. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para asatiz, para guru, para orang tua, para sesepuh ini sepuh, para hadirin wal hadirat, dan seluruh undangan yang berbahagia. Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, berkat izinnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri, menyaksikan acara abdun nikah dan resepsi pernikahan. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada rombongan besan, keluarga Bapak Supartono dan Ibu Isrianti di tempat kami ini. Tentunya kami sebagai sahibul bait mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, baik tempat penyambutan dan lain sebagainya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana walimatul arsh syari'atan min syari'atid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak pencatat nikah Kecamatan Cakung, orang tua keluarga besar dari Bapak Eliana, Bapak Sudar Suhandar dan Ibu, dan juga Bapak Supartono, Bu Isrianti dari mempelai dari kami, juga keluarga besar daripada Pak Supartono dan Bu Isrianti, mengucapkan alhamdulillah bisa sampai ke sini. Dan mudah-mudahan ini menjadikan salah satu rahmi kita di dunia wal akhirah. Dan juga kami membawa beberapa bingkisan daripada keluarga kami, yaitu Mas Yuda, yaitu ya berupa seserahan, ya diantaranya nggak lupa yaitu roti buaya dan juga sebagai perlengkapan daripada kamar, dan juga mas kawin 4 gram dan uang juga ada di sana sesuai dengan kesepakatan. Dan juga kami membawa tidak lupa juga yaitu calon daripada mempelai pria yaitu Mas Yuda, ya putra dari Pak Supartono. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua ya jamaah ibu-ibu yang telah ikut, terutama Pak RT Subagio, RT kami, dan ibu telah ikut rombongan daripada mempelai pria. Itu saja ya. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan sana sini, baik hadiahnya maupun lain sebagainya. Terutama kami titip yaitu Mas Yuda ini, Mas Ari ini, untuk menjadi keluarga besar daripada Pak Suhendar ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi
wa sahbihi ajmain amma ba'du. Keluarga calon mempelai wanita, yang pertama mengucapkan salam silaturahim dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tadi telah diserahkan calon pengantin pria, yaitu Ananda Saudara Yuda Ari. Kami mewakili daripada Bapak Suhendar mengucapkan terima kasih, dan telah kami terima, Pak ya, secara bulat, secara utuh, untuk kita restukan, untuk kita nikahkan. Nanti kita saksikan secara bersama-sama. Dan yang kedua juga kami ucapkan apa yang telah tadi disampaikan berupa barang seserahan, alhamdulillah sudah kita terima. Terima kasih atas segala barang seserahan. Mudah-mudahan apa yang diserahkan tadi membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan mempererat tali silaturahim kedua belah pihak keluarga. Kemudian kami juga mewakili dari Bapak Sudar Suhendar mohon maaf atas keterbatasan tempat, baik penyambutan, hidangan dan lain sebagainya, banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan agar acara ini bisa kita lanjutkan, yaitu acara nanti kita lanjutkan acara pernikahan. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa junnatul asfiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. أما بعد، وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadirin wal hadirat, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para asatidzah, para ustaz, ustazah, para sepuh, bina sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Hari ini Yuda senang sekali. Senang. Bahagia sekali. Saya mau tanya calon suami istri. Calon istri namanya siapa?
Adriana dari aku. Oh, udah kenal ya. Nama bapaknya siapa? Sudah Sohendar. Nama uminya, ibunya? Ismayati. Cinta kepada istri calon yang masih cinta. Berapa persen cintanya, Dak? 100%. Benar itu, Dak? Ya Allah, alhamdulillah. Cinta kepada Yuda? Cinta. Cinta banget. Berangkat banget. Ya Allah, 100% Neng ya. Ya Allah, dipaksa enggak, Neng? Kalau dipaksa, Pak Ustadz pulang nih ke Pulau Buban. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tenang aja nih ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dibacanya. Pada saksi dan undangan-undangan dengan tulus mohon maaf kepada ayah dan ibu atas segala kesalahan dan perbuatan yang menyinggung perasaan hati kedua. Bapak, baik Anda, Ananda lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan saat ini pula, Ananda mohon dibukakan pintu keridhaan orang tua sejalan akan dilangsungkannya pernikahan diri Ananda. Selanjutnya, Ananda memohon doa restu, mohon izin, sekaligus mengizinkan ayah untuk berkenan menikahkan Ananda dengan calon Ananda yang bernama Yuda Ari Rawadanta bin Supartono dengan mas kawin yang berupa perhiasan emas 4 gram dibayar tunai. Ananda senang dan ikhlas pernikahan Ananda dapat segera ayah laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku Eliana Daryanti. Eliana Daryanti. Di pagi hari yang berbahagia ini, ayah dan ibumu dengar. Ayah dan ibu dengar. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, ayah dan ibumu sangat merestui pernikahanmu dengan calon suamimu yang bernama Yuda Aroma Yoda bin Partono dengan mengharap ridha Allah insya Allah sebentar lagi akan papa laksanakan pernikahan ini teriring doa semoga hidupmu dalam mendampingi suamimu senantiasa hidupmu rukun damai dan bahagia penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. 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 وأتوب إليه. أتوب إليه. وأتوب. وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Ala Rasulillah. Usikum. Usikum. Ibadallah. Wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara. Yuda. Hari Ramadan. Bin Supartono. Saya nikahkan. Saya kawinkan. Anak kandung saya. Yang bernama. Eriana Daryanti. Kepada engkau. Dengan mas kawinnya. Perhiasan emas. 4 gram. Dibayar. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Eliana Daryati binti Bapak Sudar Sohendar dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Mana saksi sah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sudah alhamdulillah hampir aja kepleset lah ya. Air di ember di belakang udah siap tuh. Iya. Pegang mic-nya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah ijab kabul. Saya. Apa namanya? Yuda Ari Ramadanta. Iya, bin. Binti Bapak Supartono. Saya berjanji. Dengan sesungguh hati. Bahwa saya. Akan menepati. Kewajiban saya. Sebagai seorang suami. Dan saya. Akan pergauli. Istri saya. Yang bernama. Siapa namanya? Eliana Daryati. Binti Bapak Sudar Suhendar. Dengan baik. Mu'asyarah. Bil ma'ruf. Menurut. Ajaran. Syariat Islam. Jakarta. 6 Februari. Maret. 2000. Alhamdulillah. Suami siapa? Yuda. Alhamdulillah. Ali suami pemulung lagi. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan agar kita dapat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Boleh cium tangan mama, Pak? Tataplah wajah ayahandamu. Orang inilah yang setiap harinya bekerja keras untuk kesejahteraan anak-anaknya. Sekarang, mohonlah ampun atas segala kehilafan dan kesalahan. Mintalah restu atas babak baru perjalanan hidup ini. Dengarkanlah segala nasihatnya agar kalian dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih baik lagi. Bapak, Yuda dan Eli, mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan dan kasih sayang yang belum kami sampai balas kepada kalian berdua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah merawat dan membesarkan Eli dan Yuda. Kami hanya mohon doa, restu, dan ridho agar kami dapat menjalankan rumah tangga ini dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yuda dan Eli, tataplah kedua orang tua yang ada di depanmu. Mereka sama sayangnya dan cintanya kepadamu. Mohonlah
maaf, restu dan ridho kepada bapak ibu mertuamu. Merekalah yang berjasa merawat dan membesarkan pendamping hidupmu ini hingga menjadi orang yang kau pilih untuk menemani masa hidup. Hargailah dan hormati mereka selayaknya orang tuamu sendiri. Ayah, ibu, inilah menantumu, inilah anakmu, bimbinglah kami, sisipkanlah nama kami dalam setiap doamu. Kami memohon ridho dan restumu dalam rumah tangga baru kami. Boleh disitu untuk perjuangannya. Menguapi anak-anaknya. Namun di saat yang bersamaan juga menandakan sajian makanan pertama untuk mempelai pengantin di rumah tangga baru. Jadi itu disuapin, bismillahirrahmanirrahim, suapan terakhir dari mama untuk anak-anaknya. Boleh tepuk tangan sekalian hadirin supaya enggak pegang. Siap yuk, bismillahirrahmanirrahim, suapan pertama untuk menantunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, penontonnya di belakang kelihatan enggak? Kurang ke atas katanya kak, biar kelihatan kak. Kurang ke kanan katanya, kurang ke kanan ayamnya. Oh, kelebihan ke kanan, ke kiri dulu dikit. Udah pas ibu-ibu? Bapak-bapak udah pas belum? Belum, oh kurang ke atas katanya. Oh, terlalu ke atas, ke bawahin dulu berarti. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik bapak-bapak ayamnya kak Eli kak Yuda, ayo. Berarti yang dibawa rezekinya orang-orang penonton. Kak, hasilnya dilihat dulu kak, ke kamera kak. Mana ibu-ibu yang punya yang lebih gede? Kak Eli apa Kak Yuda? Kak Yuda, berarti insya Allah nanti rezekinya awalnya mulainya dari Kak Yuda. Dan harus dibagi tetap kepada istri. Boleh disuapin? Saya menyuapnya. Bismillahirrahmanirrahim, suapin sebagai istri. Iya, alhamdulillah. Makna dari saweran ini adalah penyampaian nasihat dari kedua orang tua dan mertua kepada mempelai pengantin. Kita perkenankan untuk mendengar sedikit hidung, karena di dalam hidung ini terdapat doa dari kedua mempelai. Doa untuk kedua mempelai pengantin. Inilah saweran, satu baskom yang berisi beras, kembang gula atau permen, uang koin, serta bunga. Jadi masing-masing tersebut mempunyai arti yang sendiri. Untuk beras yang berarti melambangkan kemakmuran, permen yang berarti melambangkan kehidupan nanti yang rasa manis, kunyit yang berarti melambangkan kejayaan, dan uang receh yang berarti adalah rezeki yang didapat harus berbagi dengan orang lain. Kak Eli dan Yuda, silakan diri kalian untuk dilimpahi hujan dengan kasih sayang dan rezeki dari kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.
wedding untuk kakak Eli dan Yuda. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru ya untuk kakak Eli dan Mas Yuda. Menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sukses selalu. Happy wedding, Mbak El dan Mas Yuda. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat punya momongan ya. Happy wedding buat Eli dan Yuda. Semoga berbahagia sama Wang. Buat Eli sama Yuda, selamat menempuh hidup baru. Selamat hidup baru. Hukum selalu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Banyak anaknya. Banyak rezekinya. Amin. Langgeng selalu. Tua. Wedding buat Mas Yuda sama pasangan, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Happy wedding buat Yuda Ari Rawadanta, nggak danta kan ya, sama Eli Eliana ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepet diberi momongan. Semangat Yuda. Selamat menempuh hidup baru buat Yuda ya, dan Eli. Semoga makin di depan dari keke Jekpam. Thank you.
semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat Eli. Cepat-cepat dapat momongan ya. Dan banyakin anak. Wah, lu Novi jangan. Semoga bahagia jangan. Selalu. Dadah. Thank you.
terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melaksanakan, meridhoi acara ini dengan berjalannya lancar, terus panitia-panitia yang sudah ikut kontribusi untuk acara ini, terima kasih banyak, keluarga, rekan-rekan semua, tetangga di sini, terima kasih banyak, nggak bisa saya ucapin satu-satu, mohon maaf, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.